Hai geng, subscribe, tunggu apa lagi? Okey, aku nak bawa cerita pasal Luqman Adam. Siapa dia tengok live dia semalam? Oh, dia menceritakan parti PKR macam ni, macam ni, macam ni. Dulu dia apa nama pernah yang macam pernah duduk dalam PKR lah, ada dia duduk ada apa nama? Duduk ada apa? Ada jawatan dalam parti PKR lah. Dan 1998 tu orang turun bukan kerana Anwar Ibrahim. Orang turun pada kira macam orang apa, turun KL disebabkan geng-geng UMNO lah apa semua. Dia punya hela, dia punya pusing tu Luqman Adam ni memang manusia yang menipu. Manusia penipu aku boleh cakap. Bukan sebab apa, dia kena tanya diri dia balik. Sebab apa dia kena pecat? Kenapa kena tanya dia balik? Kenapa dia kena pecat? Diri dia aja yang tahu. Dan juga Puan Azizah Abah ni aja yang tahu. Kenapa Luqman Adam kena pecat daripada PKR? Sebab apa? Apa kira macam apa yang hampa nampak dan yang hampa tahu? Sebab apa Luqman Adam kena pecat daripada parti PKR? Dahlah dia, dia kononnya dia tu hidup dalam UMNO. Dia umur 18 dia dah jadi jawatan tu, jawatan UMNO apa semua segala mak nenek. Tak ada manusia lain. Dia aja hak yang oh. Dia lah hak yang perjuangkan UMNO. Macam tu lah. Cuba fikir sebab apa dia kena pecat. Apa tahu tak tali barut? Tali barut apa tahu tak tali barut? Dia ada dalam parti PKR tapi hati dia hati UMNO. Faham tak? Hati dia tu hati UMNO. Dia duduk je dekat dalam PKR sebab apa? Biasalah manusia jenis duk nak. Jenis duk nak apa nama kuasa kan? Dia duduk dalam PKR, hati dia duduk dekat UMNO. Jadi segala mak nenek, rahsia-rahsia parti apa semua, semua dia, semua dia bongkar kepada UMNO. Apa faham tak maksud aku? Eh, hampuk bongkar ini. Jadinya, disebabkan hati dah hati UMNO lah, dia kena pecat, dia menjadi tali barut daripada parti PKR. So, bila kena pecat, dia bagilah alasan lain. Kira macam dia nak kena cerita dekat puak-puak UMNO kenapa dia kena pecat. Dia nak kena pusing lah. Dia pusing lah kata no, marah Puan Azizah PM. Kira macam pergi minta duit dekat apa nama Soros. Sebelum ni dia cakap Puan Azizah pi apa nama pinjam. Kali ni dia cakap Soros yang bagi duit tu. And dia fakta dari Luqman ni, dia dah rasa diri dia tu hebat. Dia tahu segala-galanya. Sebab itulah, satu lagi Najib pun silap ambil peguam. Sepatutnya Najib kena ambil Luqman Adam sebagai peguam negara, peguam Najib Razak. Aduh. Kan? Apa pun boleh fikir lah. Mahkamah punya statement, laporan mahkamah punya statement, Zeti ke apa, suami Zeti ke apa, apa semua laporan yang mahkamah keluarkan macam lain. Luqman Adam punya tafsiran kan, sampai orang UMNO sendiri yang kata dekat dia kan, entah ke mana fakta dia, semua auta saja. Sebab nama apa? Mr. J ya, kan? Mr. J ada lepas geram kata dekat apa nama Luqman Adam kan. Lepas tu semalam ni Luqman Adam pun tiba apa nama Mr. J balik ya, kan. Lepas tu mulalah membuka-buka ni kata lah kawan ni. Oh, dia nak cerita kata dia ni lama lah dalam politik. Kalau hang dah lama dalam politik, kenapa hang tak diangkat sebagai ahli parlimen? Sebab apa hang tak bertanding? Malah Dun pun hang tak bertanding. Kalau betul-betul hang ni manusia yang boleh pakai and, dan juga orang apa nama MKT UMNO lah apa balas semua percaya akan hang, kenapa PRU13, PRU14 dia pun tak angkat Luqman Adam sebagai ahli parlimen?
MKT orang-orang atasan top 5 UMNO pun tahu lah Lokman Adam ni macam mana. Sebab tu lah mereka tak buka peluang. Kononnya dia berjuang untuk Najib gila-gila ya. Tapi Najib pun tak angkat dia jadi boleh apa nama bertanding ke apa ke. Ya, langsung tak ada apa-apa peluang sebab mereka tahu. Cuba tengok presiden dia dah boleh hentam. Baru-baru ni dia hentam Perdana Menteri kau-kau ya. Sekarang ni yang apa nama yang sekarang ni dia nak cover balik kesalahan dia. Dia alhamdulillah, oh Perdana Menteri kembali kepada parti, itulah inilah ini. Dia ulas, dia kira macam dia ulas sesuatu tu. Macam mana aku nak cakap lah, dia ulas sesuatu macam dia tak membaca pun, dia tak berpengetahuan pun. Lepas tu dia hanya, dia hanya bila budak-budak dia tanya pula soalan, dia hanya mencakap, mengulaskan macam tu je lah. Jadi kita boleh tengok lah. Lepas tu dia duk kata Soros kan, duit Yahudi lah apalah apa semua. Bro, parti PKR ni hidup, parti PKR ni boleh membangun, boleh berkembang pesat. Duit pun duit rakyat. Lepas tu pula yang yang parti boleh lagi berkembang, lagi berkembang. Parti ada duit dengan menangnya saman. Dengan menang saman itulah, itulah duit parti. Itulah duit yang duk buat untuk apa nama parti. Dia apa tahu? Bro, lepas tu dia duk kata Wan Azizah renovate rumah lah apa bala semua. Kita fikir macam ni lah. Anwar Ibrahim dia dah jadi menteri berapa belah tahun. Dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi menteri kewangan, dia jadi menteri pertanian, dia macam dia jadi menteri apa pendidikan. Cuba hampa bayangkan, pencen pun dia ada kan. Jadi kita boleh fikir sendirilah, kawan dah jadi menteri, confirm ada duit kan. Jadi sebab tu dia berani bina parti. Macam Mak Sabu kan, macam Mak Sabu kan. Ha, yang dia berani, ha, yang apa nama dia berani bina parti tu, katanya bini dia cikgu kalau tak silap. Bini dia buat hutang pinjaman tau untuk nak bina, untuk nak bina apa nama parti tau. Kan? Jadi macam mana cakap, orang tak tahu. Lepas tu dia kan macam dia duk buat macam apa kepala tahu. Kan? Jadi kita kita boleh fikir anirilah. Helah-helah orang UMNO, helah-helah orang UMNO nak memfitnah parti orang. Sebab kita boleh tengok bermula adanya parti PKR, fitnah-fitnah yang di yang ahli-ahli parlimen ke apa, ahli PKR punya pembangkang duk dia macam duk menang ni dah berpuluh-puluh juta. Malah Haji Hadi lobai atas kepala tu pun buat fitnah kau-kau nya dekat parti-parti, parti-parti lain. Dan fitnah tu depa kalah, depa kena bayar saman kan, depa kena bayar balik kos-kos kewaman apa bala semua. Jadi kita boleh nilai sikit sendirilah. Sampai apa cuba tengok hak yang dia kata Rafizi Ramli P apa nama belajar apa semua. Rafizi Ramli boleh balik tu pun disebabkan Rafizi, yang macam Boni Rafizi apa nama cakap kan, yang dia boleh balik tu disebabkan dia tengok Anwar Ibrahim ni dia macam duk kena apa nama teruk sampai sampai mata lebam. Jadi Rafizi Ramli balik tinggalkan kerja dia kan, dia berjuang untuk parti. Cuba tengok setiap kali dia berkempen mesti dia akan buat kutipan duit, kutipan derma, dia akan buat jualan lah pelbagai bermacam-macam. Jadi kita sendiri fikirlah, kita sendiri fikirlah kan, sendiri nilailah. Sekarang ni tak teruji Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sebab Anwar Ibrahim tak pernah jadi Perdana Menteri. Jadi fikir-fikirkanlah demi masa depan anak-anak hang, keluarga hang, adik-adik hang semua. Okey, assalamualaikum.